Ayo Sobat Tasbih, udah pada depan TV belum? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Malam minggu dan indah telah kita lewati bersama. Tentu saja pasangan muda mudi yang viral di bulan ini pun, Lesti dan Bilar menikmati hal itu bagai momen-momen romantis dalam kehidupan mereka. Di pagi ini, acara tasbih yang digawangi oleh Ustadz Subki dan dipresenteri oleh pasangan viral ini, yakni Lesti dan Bilar, sukses mencuri perhatian banyak netizen. Ya, sebut saja para netter yang ingin menjodohkan keduanya menjadi sepasang kekasih, sepasang keluarga yang dihalalkan dalam ikatan pernikahan. Tak disangka, tak hanya di depan kamera atau TV, mereka sukses mencuri hati para netizen. Tapi juga sesuatu yang terjadi di backstage ternyata juga mampu membuat hati semua orang baper habis. Salah satunya adalah yang diunggah oleh Ustadz Didik, Gus Didik. Ini menghebohkan para Leslar mania. Dalam unggahan terbarunya, Gus Didik menyampaikan happy weekend kalayak dengan mengunggah foto yang di blur. Kalau kita sering mengikuti berita viral tentang muda-mudi yang bernama Lesti dan Bilar ini, ya tentu tak asing lagi bahwa walaupun di blur, sang cowok adalah Bilar dan ceweknya adalah Lesti Kejora. Nampak Bilar memegang kepala si Dedek Lesti, entah apa yang terjadi. Cuman hal itu menjadikan kita baper abis karena keromantisan keduanya, saling bersentuhan keduanya. Tak lupa Gus Didik ia juga memberikan caption atas unggahan terbarunya itu. Happy weekend, guys. Jangan lupa selalu sayangi orang di sebelah Anda. Berarti si Kak Bilar disuruh menyayangi Didik Lesti. Ya tentu juga itu adalah sindiran bagi kita untuk selalu mencintai dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Lalu dia melanjutkan captionnya itu, saya berikan satu permintaan. Kalian mau minta apa? Ya, kalau fans Leslar tentunya kalian ingin meminta dan mendoakan kedua pasangan ini berjodoh, ya, yakni Lesti dan Bilar. Sebelumnya juga Gus Didik mengunggah sesuatu yang cukup memukau perasaan kita, bikin baper abis keduanya yang kepergok juga di backstage, yang mana Lesti dan Bilar ketika itu bertiga dengan Gus Didik. Fik, waktu belum melar, dulu sih nggak kalah, sebelah gue sih lewat. Yang ragu please tanya ke Fitri Karlina dengan mengetek Fitri Karlina. Tak lama Fitri Karlina pun memberikan balasan atas tag yang disampaikan Gus Didik ia tersebut. Fitri Karlina menyampaikan, aduh dududu, gimana nih bah, makin lengket saja mereka, jadi ingat masa muda ya bah. Wih, si Fitri
ya ternyata juga dibikin baper habis oleh keduanya. Tentu keuangan keduanya sukses mencuri perhatian banyak masyarakat, terutama fan Leslar dan sahabat-sahabat mereka, karena mereka berdua memang sudah ditakdirkan, disetting oleh Sang Maha Kuasa untuk bertemu, untuk ditakdirkan bersama, walaupun itu tanpa mereka sadari semua. Lalu banyak komentar terkait unggahan Gusti Dia ini, baik unggahan pertama dan yang kedua, rata-rata mereka mendukung halalnya hubungan mereka berdua. Ya, mereka sama-sama mendoakan pasangan viral di bulan ini bertemu, ya, pada tanggal 24 kemarin bulan lalu. Ya, besok akan sampai 1 bulan dan mereka ternyata benar-benar sudah sama-sama merasakan adanya kecocokan di antara satu sama lain. Awalnya candaan, tapi candaan itulah yang menjadi nyata karena diamini oleh Yang Maha Kuasa dan diamini oleh masyarakat pada umumnya. Oke, inilah komentar netar terkait unggahan Gusti Dia ini. Silahkan kalian ntar kasih komentar tentang kesulitan mereka, tentang keromantisan mereka, tentang keuat mereka. Dan jangan lupa like, subscribe, share bagi teman-teman atau saudara kalian agar juga mereka merasakan keuat pasangan terviral di bulan ini. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.